Halo, assalamualaikum sedulur semua. Ketemu lagi dengan saya Bang Dersi, asli Blinyu, Bangkai, di Provinsi Bangka Belitung. Sekarang tinggal di Koja, Tanjung Priuk. Channel kita ini membahas masalah aktivitasnya Bang Dersi. Sekarang juga saya hobinya masak, hobinya makan. Nih, lagi mau makan, lihat. Ih, cakep. Ini namanya sini, Maya. Nah, ini ada anak saya nih, namanya Sepa, lagi mau makan bareng gitu. Makan, kita makan tadi masak. Kebetulan saya apa? Istri belanja makanan. Saya tadi masak semur daging sapi. Habis masak, selesai, simpel aja. Ternyata masak tuh nggak susah-susah amat sebenarnya. Yang penting ada niat, ada kemauan. Apapun pekerjaannya, selama ada niat dan dilakukan atau di action, pasti bisa. Ya, beda-beda rasa sedikit mah, cincay lah ya. Gampang kok sekarang, tinggal lihat YouTube, baca-baca resepnya, baca-baca, lihat juga video cara ngolahnya ya. Ya, itu beres, tinggal jadi. Nih, saya mau coba nih. Semur daging dulu, coba ya, bismillah. Luar biasa. Saya coba pakai semur daging, pakai bumbu sate marangi, cukup pakai jinten, pakai ketumbar, ya. Ketumbar, jinten, cukup itu aja sih. Terus dikasih kecap manis, kasih gula merah ya, gula merah dan bawang putih untuk penetralnya, garam secukupnya, dan saya tambahin dengan air nanas biar dagingnya lebih empuk, lebih segar. Habis itu ya cuman campur, diungkep sebentar, terus diungkep, nyalain kompor, buka panci, selesai. Tunggu aja setengah jam kemudian. Manis ya. Duh, ini nggak percaya, coba lihat. Nah. Dagingnya empuk, ketumbarnya sangat berasa, rempahnya, kasih jinten, jangan lupa kasih jinten. Makan pakai nasi panas, ditemenin sama air kelapa, air degan. Ngomong-ngomong, kalau minum air kelapa jangan pakai gula pasir ya, gula manis, cukup air kelapa murni aja, itu nikmatnya luar biasa, subhanallah. Kami menemani makan santai ya, bukan makan siang, makan santai, makan sore. Tadi siang, dari pagi udah makan, tapi siangnya nggak makan, jadi habis masak sorenya udah makan deh. Ditemani sama cover lagu Indonesia dari Bang Felix sebagai background kita ya. Maaf, ngomong sambil makan, maaf. Ada Bang Felix bawain lagunya Naif sebagai background kita. Oke, saya mau diskusi ataupun mau ngobrol singkat mengenai GPS. Apa sih GPS itu? Sambil makan ya, biar kesannya santai. Bagaimana cara GPS itu bekerja? Ya. GPS itu kan Global Positioning System. Jadi ada satu perangkat GPS sebagai receiver, di mana perangkat tersebut akan menerima satelit ya, signal satelit ya, yang di atas permukaan bumi, yang mengelilingi bumi. Ada GPS, kan nama satelit ya, ada GPS, ada Baidu, ada AGPS, seperti itu, tergantung punya siapa. Nah, perangkat GPS itu cukup membutuhkan 3 atau 4 signal satelit sudah dapat posisinya. Jadi kalau suatu handphone ya yang ada dan apa, ada fitur GPS-nya ataupun perangkat GPS kita pasang di motor, di mobil,
kapal ataupun di tempat-tempat yang lain. Begitu dia menerima sinar satelit, minimal 3 atau 4, maka dapatlah informasi mengenai posisinya. Biasanya dikenal longitude, latitude, altitude atau garis lintang, garis bujur ya. Nah, dari posisi itulah kita bisa tahu, oh ini mobil ada di mana nih? Oh di Jalan Bayangkara nomor 1 gitu loh. Nah, itulah channel kurang lebih manfaat atau informasi awal dari teknologi GPS. Tahu posisinya. Tahu juga mobil itu kalau kita pasang di mobil ya. Mobil itu nyala mesinnya, engine-nya tuh nyala atau mati. Nah, pakai GPS dapat datanya itu. Tahu juga kecepatannya kalau lagi jalan berapa kecepatannya. Tahu arahnya juga, belok ke barat, timur, seperti itu. Itu basic data dari perangkat GPS. Saya ulangin ya, ada posisi, ada informasi engine-nya tadi, nyala atau hidup atau apa, lagi off. Yang ketiga adalah arahnya, direction-nya. Yang keempat adalah speed gitu. Nah, data-data itu yang masuk ke, yang dikirimkan nanti ke perangkat GPS, menggunakan teknologi GSM. Ya misalnya kita pakai Telkomsel atau Indosat atau Excel, ini saya sebut tiga-tiganya lah biar adil ya. Terus itu menuju server kita, ada server platform vendor GPS-nya akan bisa dilihat oleh pelanggan ataupun nanti yang mau pasang GPS cukup dari handphone sudah bisa tahu tuh mobil ada di mana, ya kan, tuh motor ada di mana. Ini penting nih buat misalnya buat orang tua, kalau misalnya anak-anaknya sudah mulai dewasa sudah bisa bawa motor atau mobil, kita perlu pasangkan teknologi ini untuk antisipasi ya, buat keamanan aja itu. Minimal kalau dia pulang dari sekolah sudah tahu nih pulang sekolah tuh dia di mana, apalagi nongkrong, apalagi pulang ke rumah, apa maksud untuk melacak teman tracking. Oke, itu sederhananya mengenai teknologi GPS. Nah, itu lebih detail tahan dulu ya, kita makan dulu nih, masa ngomong terus nggak makan makannya ya nggak sih. Ini anak saya nih, siapa nih, coba. Wah, ganteng kan? Siapa namanya? Muhammad Sepalin Jabaula. Lagi makan bareng ayahnya. Gimana, Sep? Semurnya buatan ayah. Enak enggak? Mantap ya. Ih, gila. Sepal tuh. Oke. Sambil kita menikmati lagu dari Bang Felix tadi, kita coba satu sop lagi ya. Ketumbarnya itu lupa. Saya suka bawang putih, jadi saya akan iris. Saya iris bawang putih, saya rajang banyak-banyak. Tuh, enak ya. Bawang putih ini enak banget. Bagi yang suka pedas, boleh tambah cabai. Tinggal diulek aja, campur, udah mantap. Oke, kita mulai lagi ya. Mendegang. Oke, di masa corona ini yang paling penting kita harus jaga kesehatan, jaga kebugaran tubuh, dan selalu menggunakan hand sanitizer buat cuci tangan. Nah, ini sangat membantu jika kita lakukan dengan baik, ya kan, kita jadi bisa lebih sehat lah seperti ini contohnya. Semprot tuh. Dua ya, sip. Kita ambil foto berdua. Ini sip, geser dikit. Geser dikit. Nah, geser dikit sini, sini. Biar kelihatan. Malu ya. Ini lagi berdua di kamarnya Sepal dan Parpes. Parpesnya lagi ke bawah, lagi main-main. Yuk. Kita cari angle yang pas. Tuh.
Oke, GPS itu tadi kan dapat posisi, yang posisinya dari mana, kecepatannya berapa, mesinnya itu nyala atau tidak, gitu. Mungkin juga dapat intinya. Nah, di Sherpa kita punya semacam platform ataupun fitur, ya, fitur yang sederhana, lebih kayak simple tracking seperti itu, lebih ke lacak, dan juga bisa mematikan engine. Nah, jadi di GPS itu kalau kita pasang relay, dikonekkan, dihubungkan dengan fuel yang kabel fuelnya, kita pasang relay, itu kita melalui teknologi GPS-nya bisa melakukan mematikan mesin mobil dari jauh. Istilah kita tuh engine cut off atau banyak dikenal tuh immobilizer. Jika menggunakan fitur itu, cukup tekan tombol immobilizer untuk mematikan mesinnya. Ini biasanya dipakai rental mobil, kalau dia pasang GPS di mobilnya ataupun personal, ya, dia akan menggunakan teknologi itu buat antisipasi kalau ada terjadi tindakan negatif ke kendaraannya. Syaratnya cuma satu, jangan lagi kencang mobilnya, dimatiin, bahaya itu. Jadi kita harus pastikan dulu kondisi mobilnya itu posisinya aman, kita klik satu tombol, langsung mematikan engine. Gerakannya simple, dia hanya memutuskan arus fuel dari tanki fuelnya ke engine, ya, seperti itu. Nah, itu fiturnya. Jadi saya bilang kan ada lacak, juga mendengarkan. Kalau kita mau nambah lagi satu fitur tambahan, ada namanya itu supaya monitoring, bisa mendengarkan percakapan dalam mobil. Tapi itu biasanya dipakai untuk hal tertentu saja, untuk menangkap mendengar percakapan di dalam mobil. Nah, fitur-fitur lainnya yang biasa dipakai adalah untuk mengetahui ini mobil itu berhentinya di kapan, di mana parkirnya, berapa lama dia parkir, begitu. Dan juga ada informasi tambahan mengenai kalau mobil itu berhenti karena macet, ada istilahnya itu report idling. Di mana idling itu pengertiannya adalah mesinnya nyala, engine mobilnya nyala, tapi tidak bergerak mobilnya, mungkin karena macet atau lagi nongkrong. Nah, ini penting nih saudara. Berhenti, mesin nyala, itu pengaruhnya apa? Ke penggunaan atau fuel consumption. Nah, makanya biasanya report-report itu penting nih buat sobat-sobat Easygo pahami. Oke, simpel kan? GPS pasang di kendaraan, mobil atau motor, terima data telesatelit, kirimkan melalui jaringan GSM menggunakan provider Telkomsel misalnya, ya, SL ataupun Indosat, kirim menuju servernya vendor GPS, terus kita download karena ada dua nih, ada bisa pakai apps dari Android maupun melalui PC, kita klik aplikasi, masukin username password, selesai. Tuh, bisa tahu posisinya, bisa tahu posisinya seperti di petanya, peta Google, ya, kita pakai peta Google, gunakan peta Google berlisensi sehingga dapat informasi trafiknya. Nah, terus lihat, selesai, cukup 1-2 klik, selesai. Username password, masukin rutan ketahuan. Malahan yang paling penting, hampir 1 tahun aktivitas mobil atau motor yang terpasang GPS itu bisa kita record, kita lihat aktivitas dasar kan, gitu. Ini salah satu keunggulannya kita juga, gitu. Oke, sambil untuk diskusi selanjutnya, saya lanjut makan, ya, nanti makannya nggak selesai nih. Tapi teman-teman santai aja, saya coba kasih besom lagu dari Bang Ferry. Dan kita diskusi nih kan. Bicara mengenai GPS adalah kita bicara mengenai keamanan aset kita. Kita bicara mengenai keselamatan dalam berkendara, biar kita mengetahui perilaku mengemudi dari orang yang membawa mobilnya, dan juga bagi yang pengusaha yang dia pasang perangkat GPS-nya itu untuk lebih ke utilisasi kendaraan, operasional kendaraannya, bagaimana aset dari kendaraan tersebut apakah memberikan nilai manfaat atau terutilis dengan baik, seperti itu. Nah, ini pasti lebih dalam nih. Kalau sampai ke tadi kita bilang simple tracking,
next tingkat lagi lebih ke fleet management system, bagaimana kita manage armada kita dari teknologi GPS. Nah, karena GPS pun tipenya macam-macam ya, ada yang standar yang tadi GPS check biasa, ada juga GPS safety yang concern ke keselamatan berkendara, bisa mengetahui kalau mobil itu ngebut ya, ada speedingnya, bisa tahu juga kalau terjadi percepatan mendadak atau overtaking, ada istilahnya itu harsh acceleration. Ada juga mobil ini harsh acceleration lebih karena ugal-ugalan ya, kalau sopirnya ugal-ugalan itu bisa kedetek. Nah ada juga kalau mobil yang drivernya itu suka ngerem mendadak, nah itu kedetek namanya harsh brake. Nah ada juga yang sopir sering kalau bawa mobil itu suka tikungan tajam gitu, nah itu namanya harsh corner. Dan masih banyak hal lain. Yang paling penting di GPS safety itu lebih concern ke jika terjadi accident, kita bisa menganalisa kejadian-kejadiannya. Data itu karena perangkat GPS punya G-sensornya, kita bisa tahu tuh kejadiannya. Misalnya 10 detik sebelum kejadian, sudah kejadian, kecepatannya berapa, apakah ada defensive driving-nya. Nah itu yang sering GPS. Itu GPS safety. Nah bagaimana kalau GPS yang kita pasang untuk kendaraan distribusi ya, nasional. Nah itu concernnya misalnya ke fitur-fitur delivery order system, aplikasinya ke multi asal, multi tujuan. Ih, gila, serem kan? Customer kami, beberapa mitra kami, customer kami seperti transportirnya sampai Indonesia, transportirnya Indosumen ya, yang bawa apa produk dari Unilever, THL, mereka menggunakan fitur-fitur itu dasar itu bagi pemilik perusahaan atau pemilik truk itu benar-benar bisa menggunakan teknologi ini ya, untuk mengoptimalisasi armadanya. Mungkin nanti di sesi-sesi diskusi kita selanjutnya ya, bincang-bincang kita selanjutnya, kita bahas itu lebih detail. Nanti saya ajak yang pakar ahlinya tuh mengenai GPS tuh. Kalau saya kan cuma sisi umum-umumnya aja, masih newbie. Makan sudah, minum sudah, ya kan? Mungkin kita masuk ke biar apa? Konten ini ada manfaatnya, ada hiburannya, yang saya ada hiburannya. Kita coba karaoke ya, karaoke singkat ya. Lagu apa ya? Karaoke. Istri tuh lagi suka lagu-lagu Jawa, kebetulan istri orang Jawa sih. Jadi saya lagi belajar-belajar lagunya dari Pak D, Didi Kempot, lagunya Tatu. Kita mulai ya, sedikit aja nih, kalau jelek jangan marah ya, jangan dimarahin maksudnya. Stay home with me. Oke, satu from Didi Kempot. Senajan kowe ngilang, rabi sota sawang, nanging neng tak rasa kelingan. Manis janji, janjimu kui larani hati. Senajan aku loro, ningsi kuat nyonggo, tadi singono neng dodo. Beri rasane yang eling kowe, angel tambane. Kowe bunda. Apa aku salah? Yen aku cerita, apa
anane. Wong sing neng sandingmu ben melu krungu piye tenane. Apa aku salah yen aku kondo apa anane. Ceritane tresno naliko biyen aku lan koe. Oh, sorry ya tadi suaranya kurang pas ya, kurang pas ya. Tapi nanti saya coba belajar dulu, belajar terus. Siap belajar. Untuk almarhum Pak Deddy di Komfort, kita doakan, kita doakan dengan mengucapkan Al-Fatihah ya. Terus dari saya, hidup dibikin simpel aja, hidup harus berarti ya. Kita harus berjuang, tetap sehat, tetap semangat apapun kondisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu untuk next ya. Wassalamualaikum.